Terima kasih geng sudah klik video ini. Baiklah geng, jadi hari ini aku akan mengajak kalian lagi nih bercerita dan membahas tentang kasus pembunuhan. Nah, di mana kasus pembunuhan ini kita nggak akan bahas tentang kasus yang berada di luar negeri, tapi melainkan saya akan membahas sekalian tentang kasus yang terjadi di negara kita yang tercinta ini, khususnya di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hai Pulau Sumbawa, apa kabar? Seperti yang kita ketahui gitu kan, geng. Sekarang nih, kasus pembunuhan sudah sangat lumrah dan terbilang gak langka lagi. Bahkan saking seringnya terjadi kasus pembunuhan ini, media sosial, kemudian pemberitaan TV dan koran pun dihiasi dengan pemberitaan-pemberitaan tentang kasus pembunuhan. Gak ada yang lainnya. Gak hanya luar negeri saja gitu, geng. Terjadinya kasus pembunuhan brutal, sadis, kejam, tapi Indonesia bahkan sampai pelosok desanya tuh banyak sekali terjadi kasus pembunuhan yang keji, brutal, dan sadis, bahkan tega sampai memutilasi, mencacah korbannya. Jadi perlu diwaspadai gitu, geng. Bahwa nggak menutup kemungkinan gitu, para pelaku pembunuhan itu pasti masih banyak yang berkeliaran di luar sana, atau bahkan orang di sekitar kita, orang terdekat kita bisa jadi nantinya akan menjadi pelaku pembunuhan. Nah, salah satu contoh adalah kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, Kota Sumbawa, geng. Seorang suami nih tega membunuh, menghabisi nyawa istrinya sendiri, dipotong menjadi beberapa bagian dan potongan-potongan itu disimpan di dalam kulkas, geng. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana kronologi dan kenapa nih si suami tega melakukan hal sadis tersebut kepada istrinya sendiri. Keep stay tune, jangan di skip ya. Let's start it. Kejadian ini, geng, berawal ketika tetangga korban nih mencium bau yang sangat busuk dari rumah korban ini, geng. Nah, awalnya sih tetangganya ini positive thinking gitu. Ah, mungkin bau bangkai tikus atau bangkai hewan-hewan lainnya gitu kan. Nah, namun makin hari ini bau kok makin menyengat-menyengat gitu. Akhirnya, tetangganya ini memutuskan untuk menelpon pemilik rumah, yaitu Pak Muslim namanya, suami korban ini. Nah, pulanglah Pak Muslim ini nih. Kebetulan Pak Muslim itu saat itu berada di Kalimawang, Kecamatan Alas. Nah, karena dapat laporan gitu kan dari tetangganya, akhirnya Pak Muslim ini pulanglah ke Sumbawa untuk mengecek rumahnya, yaitu tepatnya pada tanggal 3 Januari 2020 jam 1 setelah selesai sholat Jumat saat itu, geng. Saat tiba di rumahnya nih, geng, Pak Muslim ini nih didampingi oleh Pak RT, kemudian warga lainnya. Ketika hendak membukakan pintu gerbang nih, gerbangnya ini terkunci, geng, dari luar, sementara rumahnya terkunci dari dalam. Jadi mereka ini bingung mau masuknya caranya gimana, sementara ini terkunci semua gitu kan. Akhirnya mereka ini memutuskan untuk mendobrak pintu itu agar bisa masuk. Nah, setelah berhasil didobrak gitu kan, geng, akhirnya mereka semua ini berhasil masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika masuk ke dalam rumah itu, mereka menemukan sebuah cool box yang ditutup rapi dengan lakban, geng. Nah, dan diduga bau yang sangat busuk itu, bau yang sangat menyengat itu berasal dari cool box tersebut. Nah, Pak Muslim nih, pemilik rumah, gak sabaran ya nih, pengen buka cool box itu, pengen buka lakban itu. Namun Pak RT mencegahnya, takutnya itu akan menjadi bumerang buat mereka semua nantinya. Akhirnya Pak RT ini memutuskan untuk, ya udah, biarin aja gitu, polisi yang buka cool box itu. Jadi insiden ini mereka laporkanlah ke Polres Sumbawa, geng. Setelah menerima laporan dari warga nih, geng, Kasat Reskrim Polres Sumbawa ini langsung terjun ke TKP bersama tim, yaitu tepatnya jam 1, geng, untuk memeriksa insiden yang dilaporkan oleh warga tersebut. Tanpa menunggu lama nih, geng, tim langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti yang ada. Setelah dilakukannya olah TKP nih, geng, polisi ini menemukan, geng, organ bagian kepala dan tubuhnya nih berada di dalam cool box yang tadi dilakban rapi itu, geng. Dan kemudian paha sampai kaki dan kemudian tangan kanan, tangan kiri berada di dalam kulkas, geng. Setelah itu, geng, pihak kepolisian nih menghubungi tim medis RSUD Sumbawa, geng, untuk mengidentifikasi nih korban ini dan diautopsi. Setelah proses autopsi kemudian proses pengidentifikasian gitu kan, ternyata, geng,
jasad yang ditemukan terpotong-potong itu merupakan jasad seorang ibu rumah tangga yang bernama Siti Aminah yang berusia 44 tahun, geng. Yang tidak lain tidak bukan merupakan istri dari Pak Muslim pemilik rumah tadi yang tempat ditemukannya potongan-potongan mayat itu tadi. Menurut informasi yang didapat dari para tetangganya nih, geng, saat itu Ibu Aminah ini, beliau ini sempat duduk bersama tetangganya, yaitu tepatnya pada hari Natal 25 Desember 2019 lalu, geng. Dan beliau juga sempat pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan untuk dijual karena beliau ini adalah pedagang gorengan di Kebayan, Kabupaten Sumbawa, geng. Namun pada saat malam hingga beberapa hari kemudian nih, mulailah nih Ibu Aminah ini nggak terlihat lagi hingga 2 hari setelahnya, gitu, geng. Nah, pertanyaannya di sini adalah siapa pelaku pembunuhan Ibu Aminah ini? Sementara rumahnya, pas suaminya dan para warga datang, kunci gerbang terkunci dari luar, sementara kunci rumahnya ini terkunci dari dalam. Nah, ini Paris pasti pelakunya ini orang dalam yang memang tahu akses masuk keluar rumah tersebut, gitu kan? Dan ternyata, geng, pelaku pembunuhan Ibu Aminah yang berprofesi sebagai pedagang ini dan sebagai ibu rumah tangga ini adalah Pak Muslim, suaminya sendiri, geng. Motif pembunuhan terhadap istrinya sendiri, geng, karena cemburu. Jadi Pak Muslim ini cemburu kepada istrinya. Kenapa, Kak, dia cemburu kepada istrinya? Apa yang dilakukan oleh istrinya? Jadi, geng, Pak Muslim ini merupakan suami kedua Ibu Aminah ini setelah Ibu Aminah ini cerai dengan suami pertamanya. Dalam kesehariannya nih, geng, Pak Muslim ini tinggal serumah gitu dengan istrinya dan anak-anak istrinya ini dari suami pertamanya. Jadi mereka ini ngontrak gitu di Berang Biji, Kabupaten Sumbawa. Jadi Pak Muslim ini, geng, cemburu dia ini karena mantan suami istrinya ini sering datang ke rumah itu menjenguk istrinya dan anak-anaknya gitu. Jadi mungkin cemburunya ini udah nggak dapat dibendung gitu kan, akhirnya cemburu berujung marah. Di sini, geng, ada hal yang menjanggal gitu. Di mana nih Pak Muslim, dia yang membunuh istrinya tapi dia bersikap seolah-olah bukan dia pembunuhnya, bukan dia yang melakukan itu, gitu, geng. Kebanyakan pembunuhan lainnya biasanya setelah membunuh korbannya kemudian dihilangkan jejaknya, dibuang atau diapakan agar tidak diketahui oleh orang kejahatannya, gitu kan. Tapi ini dia enggak, geng. Dia malah bersikap seolah dia enggak tahu apa-apa. Malah mayat itu dengan rapinya dia simpan dalam kulkas rumah, kemudian dikunci semua. Jadi ini terkesan seperti ada orang lain yang masuk ke rumah itu membunuh istrinya. Dan dengan tampang enggak berdosanya gitu kan, dia pulang enggak tahu, pura-pura enggak tahu pintunya dikunci. Dan dia sendiri tadi gitu yang berinisiatif sekali, yang bersemangat sekali ingin membuka coolbox itu, seakan-akan dia memang dia itu sudah tahu isi coolbox itu, dan dia juga yang melaporkan insiden itu ke polisi. Ini sama aja gitu kan, dia memasukkan dirinya ke dalam jurang, gitu, geng. Entah apa strategi yang dia susun ini sungguh sangat aneh. Setelah dilakukannya penyelidikan nih, geng, dengan memeriksa 21 orang saksi, kemudian hasil olah TKP, hasil visum dan otopsi, pelaku ini dijatuhkan hukuman maksimal seumur hidup, geng. Semoga hal ini gak terjadi lagi, gak di Sumbawa aja gitu kan, di luar kota Sumbawa, luar NTB, pokoknya di Indonesia nih. Semoga kasus pembunuhan seperti ini segera hilang. Ini kita gak tahu kenapa orang bisa seperti ini, setega ini, gitu. Banyakin istighfar, jangan sampai nafsu menguasai kita sehingga terjadilah hal-hal seperti ini, gitu. Oh, geng, itulah tadi kisah pembunuhan suami yang membunuh istrinya yang bermotifkan cemburu, gitu. Jadi semoga hal-hal ini nggak terjadi lagi dan kita dijauhkan dari hal-hal mengerikan seperti ini. Baiklah, kurang lebihnya aku minta maaf. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.